Berlokasi di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu, Jawa Timur, wisata rumah adat Papua ini ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya rumah adat Honai, suasana hutan pinus yang sejuk dan asri juga menjadi daya tarik. Di sini pengunjung bisa berfoto sambil menikmati panorama wisata Kota Batu dari ketinggian. Wisata rumah adat Honai ramai setelah banyak orang mengunggah ke akun media sosial. Iseng sih tadi sini, cuman pengen tahu hutan pinus. Dapat info dari mana? Dari teman saya sih, katanya view-nya juga bagus, terus nyobain sini. Padahal pembangunan lokasi wisata ini belum 100% rampung. Pembangunan baru berjalan 30% dan diperkirakan rampung 2 bulan mendatang. Saat ini terdapat 5 rumah Honai dengan diameter 2 meter, serta sebuah aula dengan ukuran 5 meter. Rencananya di tempat ini akan dibangun spot foto ekstrim dengan model kotak Pandora, kafe pohon pinus, serta penginapan rumah Honai. Konsepnya di sini rumah adat Papua Honai, menyesuaikan sama wilayahnya kan berteping-teping, seolah-olah seperti pegunungan Jayawijaya kan rencananya seperti itu. Fasilitas di sini mungkin sculpture-sculpture yang model-model baru itu, semacam patung-patung atau nanti kalau ke depan yang paling dekat ini floating island yang kayak Pandora itu mas, rencana untuk ekstrimnya itu, kita cari yang beda. Cukup membayar Rp5.000, Anda bisa sepuasnya berfoto di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ambil kameramu dan jepret momenmu dengan latar belakang rumah Honai di Kota Batu. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.